Hai Sobat Bokaboy, balik lagi sama aku Astrid di channel Bokaboy Adventure. Di video kali ini aku bakalan mereview headlamp dari Mitsuyama. Buat kalian yang penasaran sama video reviewnya, tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa buat klik like dan subscribe, juga nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama konten-konten kita selanjutnya. Langsung aja kita masuk ke video reviewnya. Dari packagingnya, dia cuma box kayak gini. Kita buka isi dalamnya. Nah, untuk bentuknya dia seperti ini. Dia ada 4 pilihan warna. Yang pertama ada warna hijau. Yang kedua ada warna putih. Yang ketiga dia ada warna merah. Dan yang terakhir dia ada warna biru. Nah, untuk si headbandnya sendiri, dia ini lentur. Dan juga dia dapat di adjust, jadi bisa disesuaikan dengan ukuran kepala kalian. Dan juga untuk si headlampnya ini, dia dapat diputar 90 derajat sampai kayak gini. Nah, untuk masang baterainya, dia ada di bagian belakang. Caranya kalian putar dulu, lalu di sini dia kayak ada locknya gitu, kuncinya. Kalian tinggal tarik ke atas, lalu dia akan kebuka kayak gini. Untuk baterai sendiri, dia menggunakan baterai A3 sebanyak 3 buah. Langsung kita pasangin. Nah, ini udah kita pasang baterainya. Langsung kita coba nyalain. Untuk yang pertama, di sini dia ada mode yang cahayanya cukup. Yang kedua, dia cahayanya lebih terang. Dan yang ketiga, dia warna merah kayak gini, biasanya dipakai buat SOS. Dan yang seperti aku bilang tadi, kalau si headlampnya ini, headlamp Mitsuyama ini, dia bisa diputar 90 derajat. Jadi kayak gini. Jadi buat kalian yang lagi nyari headlamp, aku rekomendasiin si headlamp Mitsuyama ini buat kalian. Karena dia ini barangnya kecil dan nggak terlalu berat. Juga yang pastinya aman di kantong kalian. Dan untuk fitur lampunya sendiri, dia tadi ada 3, ada yang cahayanya cukup, terang, dan juga untuk yang warna merah tadi SOS. Jadi recommended banget buat kalian. Nah, buat kalian yang mau beli si headlamp Mitsuyama ini, kalian bisa langsung kunjungin link yang ada di description box. Dan juga buat kalian yang mau segera tanya-tanya dulu, di situ juga sudah tertera nomor WhatsApp admin kita. Kalian bisa langsung tanya-tanya aja di situ. Ya, jadi buat kalian jangan lupa buat terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah!